perlu kita dukung. Memang kita di legislatif sekarang ini bisa ikut mengarahkan, karena kan anggaran itu ada di eksekutif, tetapi di DPR RI juga sekarang bisa. Tentu kita juga pengen menjaring aspirasi apa yang perlu kita dukung, apalagi di komisi ini kan kalau di pusat komisinya komisi 9 ya. Ini juga bagian dari yang ingin saya ketahui di lapangan, termasuk seringkali kalau saya ketemu masyarakat itu yang diperlukan itu BPJS untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Apakah kendala-kendala itu memang ada? Karena ini kan cuma salah satu rumah sakit dari sekian banyak. Apakah memang rasio dari rumah sakit dan puskesmas kita ini kurang, termasuk Kabupaten Bogor dan masyarakat? Dan justru saya ingin mendengar. Rasanya Ciawi tidak pernah menolak pasien, betul nggak? Jadi itu juga sudah diakui oleh Kabupaten Bogor, kalau itu biasanya jadi tumpahan terakhir dari rumah sakit lain, baik itu swasta maupun pemerintah. Nah, Ciawi ini juga tahun ini harapan kami bisa terakreditasi versi 2012 ini, KARS 2012, mohon doanya juga. Tapi ya kendalanya adalah infrastruktur kita memang masih banyak-banyak harus perbaikan. Alhamdulillah memang tahun ini kita difasilitasi oleh provinsi, juga kabupaten juga, untuk pemenuhan-pemenuhan. Saya kebetulan bukan PNS, saya PTT. Jadi di rasio Ciawi juga di rumah sakit ini banyaknya PTT. Baik perawat, baik dokter umum, dokter spesialis juga banyak yang juga yang masih PTT. Gitu ya, maksudnya kedepannya mau dipikirkan gitu untuk ASN kedepannya. Saya sebenarnya kadang-kadang putus asa juga, pasien itu makin lama makin banyak, obat kemoterapi ini kan mahal. Nah itu sering terkendala, jadi pasien bukan terlambat 2-3 hari, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 8 minggu, akhirnya kan kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan keganasan ya. Pasien itu nggak datang lagi bukan karena nggak mau datang, pasien udah pindah ke alam yang lain, paling banyak begitu. Jadi apa, iya maksud saya dari pemerintah kan obat kemoterapi memang mahal. Nah BPJS ini banyak sekali kendalanya pengadaan obat-obat, dan itu banyak obat-obat yang sebenarnya perlu nggak masuk ke ASKES dan BPJS, dan terkendala administrasinya Pak untuk pengadaan ini. Pasien itu ya terpaksa dibatasin 30 datangnya 40, dibatasin 40 datangnya 60, batasin 60 datangnya. Kemudian kemoterapi 1 bulan itu 60 pasien sekitar itu. Sekali kemo rata-rata 20 juta. Jadi memang alokasinya banyak ya. Itu mungkin dari anggota dari Bapak sebagai ya, dari Dewan, bagaimana ini kan jalan keluarnya kan datang. Coba nanti saya bisa sampaikan juga ke kawan-kawan di Komisi 9 seperti apa kebetulan ketuanya Pak Dede Yusuf, dan wakil juga ada dari partai saya juga, Partai Keinginan. Kemudian karena saya juga tidak tahu sejauh mana sih itunya pengaturan alokasinya anggarannya terkait dengan BPJS itu. Mestinya nanti akan ada kriteria-kriteria sendiri soal ASN, kalau ini adalah PNS dan PTT. Akan ada aturan sendiri. Kemarin saya juga bertemu dengan kepala BKN, kemudian komisioner ASN ya, Profesor Sofian Effendi. Jadi kita juga nanti kita jadikan satu masukan juga. Memang masalah PNS ini kan pemerintah sekarang ini punya kebijakan untuk semacam apa sih, memang bahasanya agak keliru mungkin ya, moratorium itu. Karena memang di beberapa sektor masih diperlukan untuk pengangkatan, apalagi untuk mengganti yang sudah pensiun. Nah, jadi ini saya kira
juga nanti perlu kita sampaikan juga kepada Menteri Aparatur Negara. Saya kira itu mungkin ya, silaturahim. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya tahu ini dokter-dokter pasti sibuk di sini, saya tidak mau lebih lama lagi. Nanti kasihan pasien-pasien. Ya, terima kasih banyak.